Assalamualaikum. Apa khabar? Selamat pagi. Hari ini awak semua dengan Cikgu Tasha. Nama penuh Cikgu Tasha, Cikgu Sharifah Natasha. Hari ini kita akan belajar jawi huruf to dengan huruf zo. Huruf apa? Yes, huruf to dengan zo. Tapi sebelum kita nak belajar, kita kena buat apa? Ya, kita kena baca doa sebelum belajar. Okey, semua angkat tangan. Sedia? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina himmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Innahu min Sulaymana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Cikgu Tasha, Cikgu Tasha tak pernah pun dengar doa-doa hujung tu. Itu adalah doa belajar, sambung sikit dengan doa penerang hati, sambung sikit dengan doa Nabi Sulaiman. Okey, jom kita belajar huruf jawi. Ini huruf to dan ini huruf zo. Bagaimana menulis huruf to dengan zo daripada garisan hijau naik ke atas? Okey, kita buat melengkung sampai ke garisan merah. Okey, kita terus straight line kan. Kemudian daripada garisan atas yang batang huruf to tu, yes, daripada atas bawa turun ke bawah. Sama juga kita buat dengan huruf zo. Cuma huruf zo dia ada titik. Huruf to tak ada titik. Huruf zo je dia ada titik. Nampak tak? Jom ikut cikgu. To, 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 zo, 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 zo. Apa jadi bila huruf to bergabung dengan huruf vokal? Huruf vokal alif, waw dengan ya. A, u, i. To dengan alif, to'at ataupun to'say. Sedapnya. Lihat tau macam mana huruf vokal sambung dengan huruf to tadi. P, to dengan ya. P, to dengan waw, tu. Tu. Zo dengan alif, zo. Zalim. Nak tahu tak, negara Palestin selalu kena serangan dengan Israel. Ya, negara Palestin tu ialah negara Islam. Selalu kena bom. Kesian kanak-kanak dekat sana. Rumah kena bom. Dan ramai yang mati. Zalimnya. Zalimnya tentera dekat sana. Tentera Israel tu sangat zalim yang sentiasa nak membunuh orang Islam dekat negara Palestin. Kesian kan? Sebab itulah kita kena tolong ramai penduduk Palestin dekat sana. Kita kena tolong. Kita kena bantu. Kalau kita tak boleh nak tolong dengan duit atau makanan, sentiasa kita doakan. Selepas kita solat, kita doa. Kita baca doa ataupun kita merayu pada Allah agar orang Palestin selalu menang dan berjaya menahan segala serangan daripada tentera Israel. Jom Cikgu Tasha nak tunjukkan satu video apa yang dimaksudkan dengan zalim. Mari kita saksikan. Aku bertahan sepenuh jiwa dan raga. Sampai
Selamat datang semua, ini masa kita. Tunduk berhemah, bukannya lemah. Selamat datang semua, ini masa kita. Di mata dunia, luar biasa. Hari ini saya bangga bahwa bahasa Malaysia ini memandang di tanah Gaza. Malaysia tidak pernah melupakan Gaza. Biarpun negara kami kecil, tapi semangat kami besar untuk bersama-sama dengan anda menyatakan kumpulan kita kepada Gaza. Allah tadi. Sedih kan? Itulah, orang-orang tu memang zalim. Orang Israel itu zalim. Tapi kita patut berbangga menjadi rakyat Malaysia sebab kita sentiasa membantu penduduk-penduduk Palestin yang susah, yang tak ada mak ayah. Lepas tu bangunan kena bom, tak ada baju. Susahnya, tak ada ubat bila sakit kan? Kita kena bersyukur pada Allah bahawa kita sihat dan kita pula boleh bantu mereka apabila mereka dalam kesusahan. Bangga kan kita menjadi rakyat Malaysia yang sentiasa bantu orang susah. Sebab itulah Genius Aulad mengajar anda semua, termasuk cikgu sekali, belajar bagaimana menjadi khalifah yang terbaik dekat muka bumi Allah. Ingat tak Khalifah Pledge? Itulah yang patut kita belajar dan sentiasa kita ingat. Ingat tak Khalifah Pledge? Cuba tutup mata, tarik nafas. Jangan tahan lama sangat. Lepaskan nafas tu melalui mulut. Yes, I am a Khalifah. Ya ke? No, I am a Muslim. I am a Khalifah and slave of Allah. I must make myself become a good person. I must help other people. Orang lain, kita kena tolong orang lain. I must help other people become a good people. Kan? I must help the world become a good world. That is why we must help orang-orang yang daripada negara-negara yang susah, macam negara Palestin dan negara lain. Contoh, kadang-kadang ada berlaku kebakaran dekat Indonesia pun, kadang-kadang kita bantu juga kan. We must help the world become a good world. I must be a good khalifah. I must be a good khalifah. Kita kena jadi khalifah yang baik.
I must be a good khalifah of Allah. Macam mana nak jadi khalifah yang baik, cikgu? Bila kita sentiasa baca Al-Quran, belajar baik-baik dan menjadi seorang Muslim yang baik, ikut siapa tu, cikgu? Ikut kata Allah melalui Al-Quran. Sebab tu kita kena rajin belajar. Okay, jom kita sambung belajar. Zoya, zi. Zi. Zowal, zu. Zu. Ikut cikgu ya. Po, pi, tu. Zo, zi. Dah habis lihat video Cikgu Tasha tadi. Lagi sekali, buka buku aktiviti 1K2. Buka muka surat 18 dan muka surat 19. Jangan lupa tulis hari dekat sini. Boleh tulis hari apa? Hari Jumaat. Lepas tu tarikh. Okey? Dan cuba buat yang terbaik. Tulis dengan kemas. Itu saja. Selepas tu ambil gambar tunjuk dekat Cikgu Tasha ataupun Cikgu Ika. Assalamualaikum.